Kepolisian Republik Indonesia hari Senin sore merilis video yang memperlihatkan detik demi detik terjadinya peristiwa peledakan bom di Jalan MH Tamrin Kamis pekan lalu. Pihak kepolisian bersama wartawan tampak berdiskusi mengenai pelaku dan pengejaran pelaku peledakan bom. Nah, malah ada polis. Karena tidak tahu kemana ini teroris itu. Nah, malah dikejar tuh. Ditembakin, dan. Jadi polisi yang tadi itu yang ditembak, nah ini satu orang tergeletak ini. Yang Rais. Sipil ya kan? Nah ini ada satu orang, bisa dibesarin lagi nggak? Kalau ini kelihatan ini orang Kanada. Gitu. Jadi sudah tergeletak di sini nih orang Kanada. Jadi. Sudah, Mak, satu lagi, Mak. Oh, ulang yang ditembaknya, Pak. Satu. Nah, setelah itu terjadi tembak-menembak. Nah, justru artinya ada gambar mobil yang ini tidak ada penembakan polisi, kan cuma itu. Ada gambar itu setelah kejadian ini, setelah rame. Coba yang penembakannya diulang. Penembak polisi deh, Pak. Yang diulang, Pak. Penembakannya aja, Pak. Penembakannya coba. 10.58, Pak. Ada dua sebetulnya. Nanti sampai tembak-tembakan, sampai ledakan. Nanti baru datang. Harusnya ada dua, satu lagi. Besok aja lah, satu lagi. Biar bersambung. Lamaan, Mbak. Dari awal banyak. Yang di tengah dulu kan. Nanti diinikan aja ke 10.58. Nah, ini Pak. Sekarang ada orang itu. Tapi kok enggak ada kayak ngarahin ke kerumunan warga nih? Belum. Kita tembak aja polisi. Jangan. Iya, keluar dari sana. Ada tiga. Tiga-tiganya. Tiga itu.